sama Pak Babinsa. Babin Kamtipmas Kelurahan Angke, Aibtu Cecep Supriyadi bergabung dengan Babinsa, Serda Rodani, Serda Thomas dan Serda Toga bersama dengan Lurah Angke untuk menghadiri acara pentas seni budaya pencak silat pimpinan Bapak Uki. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya dalam rangka melestarikan budaya bangsa dan agar remaja mempunyai kegiatan yang positif dengan cara bergabung dan berlatih seni bela diri pencak silat. Selain pentas kesenian bela diri, acara juga diisi dengan pemberian tetes mata dari air daun sirih yang berguna untuk kesehatan mata agar organ penglihatan menjadi lebih bagus. Binmas dan Babinsa yang hadir ikut pula diberikan tetes mata air daun sirih tersebut. Rekan-rekan kami dari TTKDH, ya mudah-mudahan wilayah khususnya Kelurahan Angke maupun umumnya kecamatan. Binmas mengatakan bahwa acara ini merupakan momen untuk menjalin silaturahmi maupun kedekatan dengan berbagai lapisan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Selanjutnya saya sampaikan.